Nah, sedulur, ini adalah lokasinya. Apa namanya? But ya, Pak ya? But-but yang sudah disiapkan oleh penyelenggara. Jadi nanti para peserta bisa memanfaatkan butnya seperti ini. Itu ada lomba untuk anak-anak non-seniman. Anak-anak ya. Jadi umur berapa? Ada 3 kategori, 3 tahun sampai 7 tahun, kategori remaja 15 tahun sampai 25 tahun, dan kategori umum 25 ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al-Arif Blora. Pada kesempatan kali ini kita berada di kawasan Alun-Alun Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Di depan itu adalah alun-alunnya, dan sebelah kanannya adalah Masjid Agung Baitunur, masjid kebanggaannya wong Blora. Nah, informasi yang kita dapatkan besok atau hari Jumat besok itu akan digelar adanya Blora Fashion Week. Nah, seperti apa situasinya dan bagaimana persiapannya? Ini kita berada di depannya. Jadi lokasinya itu tepat berada di depan pendopo rumah dinas Bupati Blora atau di kawasan alun-alun ya. Nah, ini sudah ada semacam apa namanya ini, stand-stand seperti ini yang dibuat. Nah, ini mulainya sepertinya pembukaannya besok. Assalamualaikum Pak. Ini untuk acara besok ya Pak ya? Apa namanya Pak? Blora Fashion Week. Blora Fashion Week yang akan dilaksanakan selama 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu ya Pak ya? Pembukaannya berarti besok ya Pak? Oleh Bapak Forkompinda gitu ya? Ini boleh masuk Pak? Ini kita boleh masuk sedulur. Kita akan ngevlog bagaimana situasi di dalamnya. Nah sedulur, ini adalah lokasinya. Apa namanya? But ya Pak ya? But-but yang sudah disiapkan oleh penyelenggara. Jadi nanti para peserta bisa memanfaatkan butnya seperti ini lokasinya. Nah, seperti apa? Mari kita masuk, kita review salah satu but yang ada ya. Standnya seperti ini sedulur. Ini ada kursi, ada juga mejanya. Nah, jadi infonya peserta kesini tuh ya tinggal daftar ulang dan juga bisa langsung action. Itu sudah ada persiapan ya, persiapannya dari penyelenggara. Nah, sepertinya bakalan sangat ramai sekali. Nah, itu di depan persis dari pendopo rumah dinas Bupati Blora. Mas, nggih. Blora Fashion Week 2022 BFW. Dalam rangka merayakan Hari Batik Nasional Kabupaten Blora. Temanya itu berkarya bersama perajin dan UMKM Blora. Ini penataannya seperti ini, ini dari penyelenggara. Nah, sedulur, ini kita berkesempatan mengobrol dengan Bu Sinten, Bu Non Sewu. Bu Isti, Non Sewu, Bu Isti. Saya dari channel Sahabat Al-Arif Blora. Ingin tahu, Bu, kegiatan Blora Fashion Week ini nantinya seperti apa, Bu? Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Jadi, kegiatan Blora Fashion Week tahun 2022 ini digelar dalam rangka memperingati hari Batik ya, tanggal 20. Nah, kami menggandeng desainer Hanung Nani Rahmawati Rahmadianti dari mana? Dari Semarang. Nah,
nanti acaranya sampai 3 hari rencananya. Tanggal 30, tanggal 1, malah tanggal 2. Nanti itu ada beberapa kegiatan antara lain. Itu ada lomba untuk anak-anak. Jadi umur berapa? Ada 3 kategori, 3 tahun sampai 7 tahun, kategori remaja 15 sampai 22 tahun, dan kategori 25 ke atas. Izin Mbak, untuk stand-stand itu yang sudah disiapkan itu? Untuk exhibition-nya kita memang bekerja sama dengan UMKM juga, karena memang dampak dari pandemi kemarin kan 2 tahun sudah benar-benar ngebuat UMKM susah ya untuk berjualan. Dengan 2022 ini, karena sudah diizinkan untuk acara offline, jadi kita membuat acara untuk exhibition atau pameran. Ini semua UMKM juga, baik itu makanan, pengrajin batik, pengolahan makanan yang dari Bora semuanya. Untuk peserta Fashion Week ini sendiri sampai saat ini sudah ada berapa yang mendaftar, Mbak? Kalau untuk peserta lombanya cukup banyak. Kemudian tidak hanya peserta lomba dari umum, kami juga membuat lomba untuk khusus ASN Kabupaten Blora. Dan yang paling nanti berkesan adalah di acara puncak tanggal 2 itu ada fashion show Forkopimda, yaitu fashion show semua pejabat dari jajaran bupati sampai dengan asisten bupati. Untuk penonton masuk gratis ya Mbak ya? Penonton masuk gratis. Masuk gratis bisa menyaksikan fashion show sekaligus mungkin menyaksikan produk-produk UMKM dari Blora. Kabupaten Blora gitu ya. Untuk pembukaannya berarti kapan, Mbak? Tanggal 30. Tanggal 30 berarti besok ya, hari Jumat besok ya. Akan dibuka oleh Forkopimda terus langsung fashion show, ada fashion show dari desainer Yogyakarta juga. Kemudian ada desainer-desainer lokal yang ada di Blora juga. Pengrajin-pengrajin batik Blora juga perform dengan hasil karyanya. Oh, berarti misal pengen belanja batik-batik bisa mampir ke sini gitu ya. Iya. Banyak produk-produk nanti yang akan dipamerkan di sini gitu ya, Mbak. Betul ya. Banget. Oke, terima kasih Mbak Anung. Maaf merepoti. Jangan lupa datang ya, 30 sampai 2 Oktober. Ya, terima kasih. Nah, sedulur, ini tadi ya sedikit liputan tentang persiapan Blora Fashion Week on the Street yang akan digelar pada hari Jumat besok. Ini penyelenggara ataupun panitia masih pada mempersiapkan. Tentunya besok pasti akan sangat ramai sekali bagi pemirsa, terutama para kawula muda. Tidak hanya muda-muda, kawula tua pun nanti bisa ikut menyaksikan di sini. Pokoknya akan sangat seru sekali. Nah, kita coba akan berjalan, kita akan melihat stand yang di sebelah timur. Sebelah timurnya ini. Nah, ini stand yang berada di sebelah timur. Ini sebagian sudah disiapkan. Ini contoh-contoh produknya gitu. Akan ada sangat banyak sekali. Ternyata juga ada semacam pameran UMKM. Halo Mas, ini berarti ikut stand UMKM besok itu ya? Produknya pentol kuah 08. Pentol murah lho, ini Rp500. Nah, ini dari channel Sahabat Alarif Blora Mas. Ya, ini sedikit gambaran sedulur, besok monggo silakan datang ke alun-alun Blora untuk menyaksikan Blora Fashion Week tahun 2022. Nah sedulur, saya kira sudah cukup ya sedikit liputan di sini. Mungkin besok akan kita lanjutkan kembali saat acaranya dimulai. Ini baru persiapan, semoga bisa memberikan informasi bagi sedulur yang akan ikut menyaksikan ataupun memeriahkan event Blora Fashion Week Kabupaten Blora. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat segerwaras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.